Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu Chinese movie. Tajuk dia ialah The Why Woman Cheat, diriliskan pada tahun 2021. Durasi masa selama 2 jam 24 minit. Tanpa melengahkan masa lagi, aku akan perkenalkan pelakon-pelakon yang ada dalam cerita ini. Deng Kai memegang watak sebagai Sleep King dan Ko Lai Yao memegang watak sebagai Princess Ying. Permulaan cerita, ada seorang lelaki, dia suka dengan seorang perempuan dan perempuan tu pun suka juga dengan dia. Tiba-tiba bila lelaki tu dia nak confess lah, dia nak kata I love you macam tu, tiba-tiba perempuan tu pula hilangkan diri dia. Lelaki tu pun sedih lah sebab perempuan tu tak nak balas cinta dia, sebab dia pun tak sempat nak bagi tahu I love you tu kan dekat perempuan tu. Tiba-tiba masa dia tengah jalan dekat bandar tu, dia nampak lah perempuan tu berada dalam sebuah kereta dan tengah bercium dengan lelaki lain. Jadi dia rasa macam, wah kau tunggu kau, satu hari nanti aku akan pastikan kau merana, macam tu lah. Jadi lelaki tu berusaha untuk menjadi lebih kaya dan kaya, dan nanti dia akan menjadi seorang raja dekat negara itu. Dan dia cuba cari perempuan tersebut dan dia dapat tahu perempuan tersebut merupakan seorang puteri. Jadi laki tu dia rasa macam dendam kan. Oh kau bercium dengan orang lain kan, jadi aku akan pastikan engkau merana selama kau kahwin dengan aku. Ada satu lelaki yang lain tu, dia bagi tahu raja tu, dia kata muka awek dia sama dengan muka puteri tu. Jadi raja tu rasa macam, betul ke lelaki ni cakap ke sebenarnya dia curang dengan bini aku sebenarnya? Kalau korang nak tahu, raja tu kan ada nampak seorang perempuan yang bercium dalam kereta kan. Sebenarnya itu adalah awek orang tu yang bercium dengan orang tu, bukannya bini dia ataupun princess yang bercium dengan orang tu. Ha, faham tak cerita dia? Barulah timbul rasa keinsafan ataupun rasa menyesal sangat-sangat sebab buat princess tu macam tu. Jadi dapat tak princess tu bercinta balik ataupun terima raja tu semula? Untuk keseluruhan cerita, aku bagi 10 star. Walaupun mula-mula aku tak faham sebab aku dah start benci dengan raja tu. Dan untuk ending, aku bagi 10 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah jangan tuduh melulu, kan dah malu. Dan pengajaran kedua adalah siasat dulu sebelum korang ataupun siapa-siapa nak jatuh hukum. Pengajaran ketiga adalah kalau dah salah, mintalah maaf, bukannya kita sombong lagi. Pengajaran yang terakhir adalah kalau cinta, tunjukkan perasaan cinta, bukannya tunjuk perasaan dendam ataupun kau panah baran dekat orang tu. Okey korang, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye.